Apakah teman kita yang soleh bisa memberikan syafaat di akhirat? Di dalam Sunan Ibnu Majah ada sebuah riwayat hadis di mana nanti di akhirat akan terjadi dialog yang sangat dahsyat antara manusia yang beriman yang sudah masuk surga dengan Allah Ta'ala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memiliki teman di dunia yang mereka sholat bersama kami. Mereka sholat bersama kami, ya, yusalluna ma'ana, kemudian wayasumuna ma'ana, mereka pun berpuasa bareng bersama kami ketika di dunia. Wayahujjuna ma'ana, mereka pun berhaji bersama kami. Akan tetapi, adkhaltana ilal jannah wa adkhaltahum ilan nar. Engkau masukkan kami ke dalam surga, tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Maka kemudian kata Allah, silahkan idhabu ilan nar fa'akhrijuhum. Ya, kalian sekarang pergi ke sana ke neraka, keluarkan mereka, keluarkan mereka dari neraka. Man araftum minhum, di antara mereka yang kalian kenal, yang ketika di dunia bareng ibadah bareng sama kalian. Kemudian dikeluarkanlah orang-orang yang beriman tadi, dibawa ke dalam surga. Kemudian ya Rabbi, kami sudah keluarkan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga bersama kami. Kata Allah, pergi lagi kalian ke sana, ambil lagi di antara mereka yang masih terdapat keimanan sebesar koin dirham. Maka kemudian balik lagi ke sana, diraih lagi, diselamatkan lagi yang ada di neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Ya Rabbi, sudah kami selamatkan di antara mereka. Kata Allah, pergi lagi ke sana, kamu, kalian. Kemudian ambil di antara mereka yang masih memiliki keimanan walaupun setengah dari beratnya uang koin dirham. Kemudian dicari lagi, didapati lagi ternyata nyuk suruknya agak dalam dikit lah, ya, cemongnya agak cemongan gitu. Diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Ya Rabbi, kami sudah masukkan mereka ke dalam surga. Kata Allah, ambil lagi yang masih tersisa, yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar butiran pasir. Diambil, mana ya, mana ya? Kamu. Sini. Siapa kamu? Kok cemong begitu? Saya Primus. Primus menggantung. Bukan, saya pria muka setan. Selamatin. Masih ada keimanan. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yang ada keimanan di dalam dadanya walaupun sedikit, akan dimasukkan ke dalam surga, tapi setelah dilondri. Waktunya ya tergantung berapa banyak kotoran yang nempel pada diri kita. Kalau diangkat masih, wah cemong, masukin lagi, laundry lagi, kan begitu, digiling lagi. Mantap, masih kurang, pakai lagi pemutih, luar biasa tuh kan. Ayo, sok masukkan. Nanti disetrika, kalau udah rapi baru masuk ke dalam surga. Dan tergantung amal kita juga. Bagian syafaatnya nanti, bagian ke yang antrian keberapanya gitu. Ya wayahnya nunggu dulu dah. Tapi bakal diselamatin, akan diberikan syafaat. Inilah syafaat yang Allah tebarkan, bukan hanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga syafaatnya Allah berikan melalui hamba-hamba yang beriman selain daripada Nabi dan Rasul pun. Jelas kalau orang-orang yang sekelas para nabi, thalathun yashfa'u yaumal qiyamati. Ada tiga golongan yang nanti pada hari kiamat masih bisa memberikan syafaat. Satu, al-anbiya, para nabi. Wal ulama, yang kedua para ulama. Wa syuhada, yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Demikian, wallahu a'lam.